udah sini. Oh gitu. Terus Pak Edi langsung menolong? Iya langsung. Hmm. Emang ada berapa penumpang itu? Ada dua. Ada dua. Perempuan laki? Perempuan semua. Oh perempuan semua. Terus kondisinya seperti apa? Lah biasa ngeruwel itu. Oh. Tadi kejadian jam 14.02, tepatnya di kilometer 7591 arah ke Merak. Kendaraan Honda Brio. Untuk sebab-sebab kita juga sudah koordinasi dengan pihak Lakapolda Banten terkait masalah sebab-sebab itu. Diperkirakan kurang antisipasi sehingga menabrak gardil lanjut masuk ke jurang samping ke kereta api di daerah tepatnya di Kampung Unyur, Kota Serang. Itu mobil tujuannya mau kemana Pak? Dari mana? Tujuan dari Jakarta mau arah ke Merak. Nah ini tepatnya kilometer berapa Pak? Kilometer tadi 75.900 arah ke Merak. Ada berapa korban Pak? Korban 2 personil, itu kategori 1 kategori luka berat, yang 1 meninggal dunia. Kebetulan pengemudinya sama-sama dua-duanya wanita. Wanita. Dibawa ke rumah sakit Raja Kota Serang. Kalau untuk ketinggian jatuhnya kira-kira berapa nih Pak? Dari atas tol sampai ke bawah kurang lebih hampir 15 meter. Tempat nabrak pohon juga tadi sempat jatuh. Itu diperkirakan. Yang meninggal yang sopir apa yang penumpang, Pak? Yang meninggal kita juga belum ini ya. Apakah sopir atau penumpang? Ada. Tapi nanti akan ada konfirmasi ke rumah sakit.